Astaga, saat menjerit Verrel Bramasta seperti banshee. Netizen. Khodamnya Lucinta dan Verrel tertukar tuh. Kabar yang mengejutkan datang dari aktor tampan Verrel Bramasta yang diduga merupakan seorang gay jadi sorotan publik saat ini. Isu tak sedap itu tersebut bermula ketika Verrel Bramasta beberapa kali terlihat mesra dengan teman cowoknya. Bayangkan, ada beberapa potongan video Verrel Bramasta yang beraksi seperti banshee pun hebohkan jagat maya. Verrel Bramasta sang mantan kekasih Natasha Wilona tersebut pasalnya terlihat manja saat melakukan suatu hal layaknya wanita. Kabar tersebut langsung hebohkan jagat maya yang menuding hingga menganggap bahwa Verrel Bramasta memang merupakan seorang pria yang bersikap seperti wanita. Kabar tersebut semakin yakinkan publik ketika Verrel Bramasta bermain pingpong dengan aktor tampan Rizky Nazar. Peristiwa tersebut salah satunya diunggah ulang oleh pemilik akun TikTok @gagak. Dalam video tersebut terlihat Verrel dan Rizky Nazar sedang bermain pingpong. Keduanya terlihat sedang berlomba untuk mendapatkan skor tinggi. Rizky Nazar pun di akhir video memulai servis untuk saw point terakhirnya mencapai kemenangan. Saat Rizky sudah mulai servis dan mulai mengoper bola ke Verrel, mereka terlihat begitu serius saat bermain pingpong. Namun, saat pemukulan bola kedua bagi Verrel tidak tertangkap dengan baik olehnya. Bola pingpong jatuh hingga Verrel harus menerima kekalahannya. Astaga, saat menjerit Verrel Bramasta seperti banshee. Netizen. Khodamnya Lucinta dan Verrel tertukar tuh. Namun, hal yang menjadi sorotan publik ialah teriakan Verrel di akhir pertandingan tersebut. Di mana saat Verrel tidak berhasil mengembalikan bola, ia dengan refleks mengeluarkan jeritan seperti jeritan seorang wanita. Ah ya Allah, ujar Verrel pula yang tampak menyesal dengan pukulannya tersebut. Salah seorang teman Verrel yang melihat aksi Verrel sembari merekam kegiatannya itu lantas menertawakan Verrel yang kalah. Rizky Nazar yang menang melawan Verrel merasa bangga dengan dirinya. Sementara, dalam unggahan video tersebut dituliskan keterangan yang membuat warganet meninggalkan berbagai komentar dalam video tersebut. Pas dengar jeritan Verrel di akhir, tulis di keterangan video tersebut sembari meninggalkan emotikon dua mata yang sedang melek. Berikut beberapa komentar yang ditinggalkan warganet dalam unggahan video tersebut yang dilansir pada Sabtu 10 Oktober 2022. Nah loh, ketahuan juga kan? Komentar salah ah seorang warganet. Udah curiga dari dulu. Tambah yang lainnya ikut berkomentar. Fix LCD-nya. Mulai ngeblank. Timpal yang lainnya pula. Khodamnya Yelu Cinta dan Verrel tertukar. Kata yang lainnya. Sementara itu, publik sebelumnya sempat dihebohkan dengan kabar bahwa Verrel Bramasta merupakan seorang pria yang memiliki sifat layaknya wanita. Tidak hanya itu, Verrel Bramasta bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang gay. Namun, secara tegas, pria yang kini akan berusia 26 tahun tersebut mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang pria norma yang sedang berjuang menemukan